Buletin utama 22 Februari. Penghibur nombor 1 Asia, Sudirman Haji Arsyad, selamat dikebumikan. Barisan Nasional ditentang PAS dalam pilihan raya kecil Parlimen Jerai. Allahyarham Sudirman Haji Arsyad selamat dikebumikan di Temerloh Pahang petang tadi. Allahyarham kembali ke Rahmatullah awal pagi ini di kediaman kakaknya di Bangsar, Kuala Lumpur. Penyanyi nombor 1 Asia itu yang dihebohkan mengidap penyakit ganjil sejak Julai lalu meninggal dunia kerana pneumonia atau radang paru-paru. Allahyarham mengembus nafasnya yang terakhir di rumah nombor 16 Lorong Taban 1 Bangsa. Laporan mengenai kematian Sudirman, 35 tahun, dibuat oleh abangnya Dr. Ruslan di Balai Polis Pantai Baru pada 7.30 pagi. Beberapa anggota keluarga termasuk kakaknya, Roziah, berada di sisi Allahyarham ketika itu. Menurut keluarga terdekatnya, Datuk Razzi Sheikh Ahmad, mereka berikhtiar mendapatkan rawatan moden dan tradisional bagi mengubati penyakit Allahyarham. Disahkan oleh doktor mati disebab pneumonia pukul 4 pagi. Itu atas permintaan dia sendirilah sebelum dia sakit dulu. Dia minta supaya dia dikebumikan bersama-sama dengan ibu dia di Temerloh, kampung dia sendirilah. Keuzuran Sudirman mula diketahui umum apabila Allahyarham dimasukkan ke Hospital Tawakal di Kuala Lumpur pada 17 Julai lalu. Bagaimanapun, anggota keluarganya enggan mengesahkan jenis penyakit yang dihidapi oleh penyanyi terkemuka itu. Jenazah Allahyarham yang diiringi oleh kakaknya Raziah dan Ruaini, adiknya Maslina dan abang ipar Abdullah Marzunid dibawa ke Temerloh untuk disemadikan. Jenazah Allahyarham tiba di Temerloh pada pukul 1.30 petang. Jenazah dibawa ke tanah perkuburan Kampung Cengal Batu Dua Temerloh 2 jam kemudian untuk pengkebumian. Wasiat terakhir Allahyarham supaya dikebumikan bersebelahan dengan pusara ibu dan bapanya juga ditunaikan. Sudirman selama ini dia telah mengidapi penyakit lemah sebelah badan. Jadi kerana dipikirkan penyakit itu mengikut daripada siasatan itu cara ubat tradisional, telah dapati mereka telah mengidap penyakit yang teranyaya. Jadi sebagai kita orang Islam dan kita menerimalah buruk dan baik datang pada Allah Ta'ala, dan pada Allah Ta'ala lah kita memohon. Jadi kita berikhtiar, itu sajalah yang kemampuan oleh bagi kita sebagai hamba kepada Allah Ta'ala. Allahyarham Sudirman adalah seorang penyanyi, peguam dan ahli penyagaan. Allahyarham cemerlang dalam ketiga-tiga bidang itu tetapi lebih mencintai seni suara. Pemergiannya hari ini menamatkan segala buruk sangka masyarakat terhadap penyanyi yang mengharumkan nama negara. Allahyarham Sudirman mula mencipta nama sebagai penyanyi apabila memenangi juara bintang RTM 1976. Kejayaan demi kejayaan menyusul budak kampung berasal dari Temerloh Pahang ini sehingga dia mendapat gelaran penyanyi nombor 1 Asia pada 1989. Mendapat pendidikan awal di Sekolah Sultan Abu Bakar, Kuantan, Allahyarham menyambung pengajiannya di Universiti Melaya sehingga memperoleh ijazah undang-undang pada 1980. Pada 1983, Allahyarham Sudirman diterima sebagai peguam dan pada masa yang sama begitu aktif di bidang nyanyian. Kejayaan paling gemilang ialah apabila muncul sebagai penyanyi terbaik Asia pada satu pertandingan di Albert Hall, London pada Mac 1989. Di samping itu, Allahyarham menerima banyak penghormatan atas kejayaannya sebagai penghibur terbaik negara. Antaranya ialah juara Music Music terbitan TV3 dan anugerah penyanyi popular lelaki anjuran Berita Harian Salem. Allahyarham adalah penyanyi pertama Asia yang memasarkan album di United Kingdom pada 1990 dengan album berjudul 1000 Million Smile. Dia juga membuka Sudirman Usaha Dagang Industri Sendirian Berhad yang mengeluarkan minuman ringan Sudi. Allahyarham kemudian membuka butik Sudir Shop dan seterusnya restoran selera Sudi. Sudirman, insan yang berjaya sebagai peguam, penyanyi dan ahli perniagaan, kini sudah meninggalkan kita. Al-Fatihah untuk rohnya. Manakala itu di Jalan Air Hitam Yong Peng Johor, 4 anggota Persatuan Silat Cekak Malaysia terbunuh dalam kemalangan membabitkan sebuah kereta dan lori.
Kemalangan berlaku di kilometer 7 Jalan Air Hitam Yong Ping malam tadi. Timbalan Ketua Polis Trafik Johor, Inspektor Haris Daud berkata, keempat mangsa dikenal pasti sebagai Huzli Husin, 24 tahun, Khairul Anwar Razak, 22 tahun, Zaini Husin, 17 tahun, dan Adam Atan, 29 tahun. Mereka dalam perjalanan ke Kuala Lumpur untuk menghadiri Mesyuarat Agong Persatuan. Kereta yang dipandu Huzli bertemu dengan sebuah lori. Pilihan raya kecil Parlimen Jerai, Kedah akan menyaksikan pertandingan satu lawan satu antara Barisan Nasional dan PAS. Calon Barisan Nasional Haji Badarudin tiba di Pejabat Daerah Yan pukul 9.40 pagi tadi. Beliau diarak dari rumah budi oleh ribuan penyokong Barisan Nasional. Turut mengiringi adalah Menteri Besar Kedah, beberapa orang menteri, menteri besar dan ketua menteri. Borang pencalonannya diserahkan kepada Pegawai Pengurus Pilihan Raya Haji Hassan Taib. Manakala calon PAS, Encik Nasir tiba setengah jam sebelum Haji Badarudin. Encik Nasir adalah bekas pengetua sekolah agama dan kini menjadi ahli jawatankuasa PAS kawasan Jerai. Penamaan calon dibuka pukul 9 pagi dan ditutup 2 jam kemudian. Haji Hassan mengumumkan pertandingan satu lawan satu antara Barisan Nasional dan PAS selepas tempoh bantahan tamat pukul 12.30 tengah hari tadi. Dengan ini, calon-calon yang sah bertanding di dalam bahagian pilihan raya ini adalah seperti berikut. Nasir bin Osman daripada Parti PAS, Badruddin bin Amiruddin daripada Barisan Nasional. Pengundian akan diadakan 4 Mac depan. Pilihan raya kecil kawasan Jerai adalah yang ketiga diadakan di Kedah selepas pilihan raya umum lalu. Pilihan raya kecil yang pertama adalah bagi kawasan Bayu dan kedua bagi kawasan Jerlun. Nurizah Zainuddin melaporkan untuk Buletin Utama dari Yan Kedah. Berita lanjut apabila kami kembali selepas ini. Pastikan anda terus bersama Buletin Utama. Sektor perhotelan dan beberapa industri lain tidak sepatutnya menikmati pemotongan tarif elektrik berterusan kerana keadaan ekonomi bertambah baik. Menteri Tenaga Telekom dan Pos Datuk Seri S. Hamibelu berkata, keistimewaan yang diberi sejak 1986 adalah kerana zaman kemelesetan. Bercakap kepada pemberita, Datuk Seri Sami Velu menegaskan potongan diskaun itu ditarik balik kerana ekonomi kukuh membolehkan hotel dan industri terbabit mendapat keuntungan sewajarnya. Menurut beliau, Tenaga Nasional Berhad TNB mengalami kerugian lebih RM400 juta setiap tahun melalui potongan diskaun itu. TNB merayu kerajaan mengkaji semula potongan diskaun dan keputusan menarik balik dibuat berdasarkan keadaan ekonomi negara pada masa ini. Saya harap semua hotel-hotel dan industri akan mengambil perhatian. Walaupun kerajaan suka juga membantu kepada mereka. Mereka mesti membantu kepada kerajaan untuk kerajaan boleh juga menjalankan tugas-tugas kerajaan itu. TNB akan membelanjakan RM1.3 ribu juta bagi projek sepanjang tahun ini. Datuk Sri Sami berkata sektor pelumbungan dikecualikan kerana sektor itu memerlukan bantuan berbanding industri besi waja yang mengalami peningkatan sebagaimana dilalui oleh Peruwaja Steel Industries. Sebelum ini, Datuk Sri Sami merasmikan Mesyuarat Agong Puspanita cawangan kementeriannya. MARA akan menceburi industri percetakan dengan menubuhkan Institut Latihan Percetakan dan menghasilkan bahan percetakannya sendiri tahun ini. Menteri Perusahaan Awam Datuk Dr. Yusuf Nur berkata MARA juga akan menghantar 10 kaki tangannya ke Jerman untuk mempelajari teknologi percetakan yang canggih. Usaha MARA untuk mengadakan percetakan yang canggih, alat yang moden ini bukan bermakna kita menjejaskan perusahaan yang sedia ada. Perusahaan yang sedia ada akan kita beri perhatian supaya mereka terus dapat maju juga. Tumpuan MARA adalah untuk mencetak bahan dari luar negeri. Sebagai permulaan, MARA menyediakan RM1 juta untuk mesin percetakan bagi projek menghasilkan bahannya sendiri yang mungkin terletak di Bangi.
Bagi Institut Latihan, Datuk Dr. Yusof berkata, MARA masih berbincang dengan Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor mengenai pembelian sebilang tanah di Bangi. 10 kaki tangan MARA dan mereka yang terbabit dalam industri itu akan dihantar ke Jerman tahun ini bagi mempelajari teknologi yang masih belum terdapat di negara ini. Mengenai operasi bas ekspres haram, Datuk Dr. Yusof berkata, jemaah menteri bersetuju tindakan keras perlu diambil bagi menghapuskan kegiatan itu. Walau bagaimanapun, Lembaga Perlesenan Kenderaan Perdagangan sedar tentang peningkatan permintaan bas ekspres berikutan Tahun Melawat Malaysia dan ASEAN. Kita tidak terburu-buru mengeluarkan lesen kerana kita tidak mahu menjejaskan pendapatan pengusaha yang sedia ada. Tapi sekarang bila terbukti demand tinggi, demand terhadap kenderaan awam ini meningkat, maka sebab itu pemrosesan secara segera dan intensif sedang berjalan sekarang ini. Sehubungan itu, beliau yakin masalah bas ekspres haram akan dapat diatasi dalam masa 6 bulan lagi. Program menerap unsur korporat dalam institusi pengajian tinggi memasuki era baru bagi Universiti Utara Malaysia UUM. 10 asrama UUM yang dikendali oleh sektor swasta akan dinamakan sempena nama syarikat penganjurnya. Menteri Pendidikan Dato' Amar Dr. Sulaiman Daud berkata setiap kolej kediaman menerima sumbangan RM25,000. Kolej pertama itu namanya Kolej MAS, MAS. Kolej kedua Kolej TEN, bukan Rasulullah, TN. Kolej ketiga dia Kolej Pernas, kolej keempatnya Kolej Petronas, kolej kelima Kolej Ion, kolej keenam Kolej MISC, kolej ketujuh Kolej Telekom Malaysia, Kolej ke-8, Kolej Perwaja, Kolej ke-9, Kolej Guthrie, dan Kolej ke-10, Kolej Proton. Melalui kerjasama ini, pihak universiti berharap wujud satu bentuk interaksi antara sektor swasta dan pelajar. Bagi pelajar, bantuan di segi kewangan, nasihat dan tunjuk ajar kini terbuka luas. Pihak swasta pula boleh berkongsi kemudahan penyelidikan, latihan dan peralatan di universiti. Mengenai Universiti di Sarawak, beliau berkata perkara itu akan dibentang untuk kelulusan Jemaah Menteri pertengahan bulan depan. Sebelum itu, Dato' Amar Dr. Sulaiman merasmikan pelancaran pendidikan alam sekitar kebangsaan. Kempen ini dianjur oleh The New Straits Times Press dengan kerjasama Kementerian Pendidikan. Sebuah kem latihan pengakap yang terbesar di Asia Tenggara akan dibina di Bukit Kiara, Kuala Lumpur. Datuk Bandar Tan Sri Elias Umar berkata kemudahan di kem 8 hektar yang mampu menampung 8,000 pengakap itu juga akan dibuka kepada pengakap luar negeri. Tan Sri Elias, selaku yang pertua Majlis Pengakap Wilayah Persekutuan berkata demikian di Majlis Pelancaran Hari Pengakap Sedunia. Perayaan peringkat kebangsaan ini dirasmikan oleh Menteri Pendidikan Datuk Amar Dr. Sulaiman Daud merangkap Ketua Pengakap Negara. Jambori Malaysia ke-8 tahun ini akan diadakan di Gunung Kinabalu, Sabah, November ini. Di majlis ini, Dato' Amar Dr. Sulaiman menasihati anggota pengakap supaya terus mengekalkan kerjasama baik yang melampaui warna kulit, sempadan negara dan tutur bahasa. Beberapa tokoh pengakap diberi penghargaan di majlis ini. Perkembangan di Lubnan seketika lagi. Dan 14,000 tentera pendamai akan dihantar ke Yugoslavia. Pejuang pembebasan Islam Hizbullah kembali ke selatan Lubnan setelah tentera rejim Tel Aviv mengundur diri. Tentera rejim Zionis itu mengundur diri dalam tempoh 24 jam setelah merempuh masuk dua perkampungan, Kafra dan Yatir. Manakala itu, AFP melaporkan selatan Lubnan kembali tenang hari ini. Kemarin, tentera rejim Tel Aviv membalas serangan pejuang Hizbullah yang menggunakan 100 roket Katyusha. Jurucakap keselamatan menyatakan serangan bertubi-tubi dilancarkan oleh tentera rejim Tel Aviv sebelum berundur. Pembantu Perdana Menteri Yitzhak Shamir berkata tenteranya akan meneruskan serangan terhadap pejuang Hizbullah. Kemarin pemimpin Hizbullah Sheikh Zuhir Kanj memeriksa kemusnahan akibat serangan di Lubnan. Beliau menuduh Amerika Syarikat bertanggungjawab dan mengutuk rejim Zionis atas pencabulan itu. Beliau menyeru organisasi kemanusiaan melindungi hak rakyat Arab dan mahukan rejim Tel Aviv berundur daripada tanah Arab. Jurucakap keselamatan berkata 7 pejuang terbunuh, 17 cedera. Sementara itu 2 orang awam terbunuh dan 11 cedera. 8 tentera pendamai turut cedera.
Dalam perkembangan yang sama, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu akan menghantar pegawai kanannya ke Lubnan dan rejim Tel Aviv bagi menyelesaikan pertempuran di selatan negara itu. Menurut Setiausaha Agong Boutros-Boutros Ghali, Ketua Operasi Damai PBB Merrick Golding dan timbalannya Kofi Annan akan dihantar segera bagi memperbaiki keadaan yang semakin meruncing itu. Pejuang Hezbollah mula membedil rejim Zionis ini dengan lebih 100 roket sejak Isnin lalu sebagai tindak balas pembunuhan pemimpin mereka, Sheikh Abbas Musawi. Roket Katyusha yang dilancarkan itu mampu menuju sasaran sehingga 20 km. Tel Aviv membalas dengan menjerang selatan Lubnan dan mengakibatkan 2 tentera PBB terbunuh, manakala 5 yang lain cedera. Pertempuran kedua-dua pihak semakin sengit dan semalam rejim Yitzhak Shamir bersetuju berundur dari bumi Lubnan dengan syarat pejuang Hezbollah tidak lagi menghalakan roket berkenaan ke arah mereka. Namun syarat itu tidak dapat diterima berbanding dengan kekejaman dan penindasan yang dilakukan. Pertempuran berterusan dan setakat ini 4 rakyat rejim Zionis itu dibunuh. Manakala itu, perunding Jordan dan Palestin berlepas ke Washington bagi memulakan pusingan baru rundingan damai. Menurut Menteri Luar Jordan sebelum berlepas, beliau menyambut baik syarat Setiausaha Luar Amerika untuk menangguhkan pinjaman $10,000 kepada rejim Tel Aviv sekiranya mereka tidak menamatkan pembinaan penempatan baru Yahudi di wilayah yang diduduki. Dalam perkembangan lain, Majlis Keselamatan PBB sebulat suara bersetuju menghantar 14,000 anggota pendamai ke Yugoslavia. Bagaimanapun, pemergian mereka tidak serentak sehingga masalah belanjawan dapat diatasi. Setiausaha Agung PBB Boutros-Boutros Ghali akan menentukan bagaimana penghantaran anggota pendamai akan dilaksanakan. Majlis Keselamatan menganggarkan kos tahun pertama $635 juta. Majlis mahukan Yugoslavia membantu menyediakan kemudahan dan perkhidmatan lain untuk mengurangkan kos. Majlis juga akan menubuhkan pasukan pemulihan dinamakan Anggota Pengawal Bangsa-Bangsa Bersatu, UNPROFOR. Pasukan itu akan membantu pentadbiran sementara masalah Perang Saudara diselesaikan. Perang Saudara meletus Jun lalu apabila Kroasia mengisytiharkan kemerdekaan dari Yugoslavia. Di Moskow, Menteri Luar Azerbaijan, Kuzin Sarikov berkata kerajaannya akan mengadakan hubungan persahabatan dengan jirannya, Armenia. Hasil perbincangan di Moskow kemarin, kedua negara menandatangani perjanjian damai bersama bagi mengakhiri perbalan wilayah Nagorno-Karabakh. Kedua menteri akan bertemu kerajaan masing-masing berhubung perkara terbabit. Sarikov juga berharap gencatan senjata akan diadakan secepat mungkin. Bagaimanapun, pertempuran masih berlaku di wilayah terbabit. 7 terbunuh, 16 cedera apabila bandar Stepanakert diserang oleh tentera Azerbaijan. Rumah dan bangunan musnah dan kebakaran dilaporkan berlaku. Sementara itu, helikopter digunakan untuk menyampaikan bantuan makanan. Pada perkembangan lain, tentera Armenia menyerang perkampungan Malibeli. Mereka mencerobohi kediaman dan menahan 50 penduduk Azerbaijan sebagai tahanan. Dalam perkembangan lain, bekas Presiden Haiti Jean-Bertrand Aristide mengulangi rayuannya kepada dunia antarabangsa bagi membantunya kembali berkuasa. Pegawai-pegawai Haiti meninggalkan Port-au-Prince untuk menghadiri mesyuarat. Bagaimanapun, kerajaan tentera Haiti tidak akan mengizinkan Aristide kembali. Aristide digulingkan 30 September lalu. Perdana Menteri yang dilantik, René Théodore, berbincang 5 jam bersama pegawai OAS termasuk Setiausaha Agong João Baena Soares. Jurucakap OAS berkata pegawai-pegawai Haiti dan penyokong Aristide yang mahu dia diberi kuasa Presiden kini dalam perjalanan ke Washington DC. Mereka gagal menghadirkan diri pada perbincangan pertengahan Januari lalu. Di Cape Town, Afrika Selatan, 6 orang terbunuh manakala beberapa lagi cedera parah dalam kejadian terbaru pertelingkahan kaum di sebuah bar. Serangan di Balai Polis Soweto juga mengakibatkan 3 pegawai cedera. Manakala di Nyangga, sekurang-kurangnya 3 orang terbunuh manakala beberapa lagi cedera. Menurut polis, 200 pondok terbakar dalam pergaduhan dikenali sebagai Taxi Wars. Ratusan penduduk yang berarak diarahkan bersurai. Saksi melaporkan pergaduhan tercetus apabila ahli persatuan taksi Webta menyerang penyokong persatuan taksi lagunya. Sementara pihak lain menuduh polis berat sebelah dan menggalakkan ahli Webta untuk bergaduh. Sehubungan itu, pengangkutan utama bandar dikendalikan oleh pengusaha taksi persendirian.
Usaha membanteras penyalahgunaan dadah. Persidangan dua hari akan diadakan di Texas bagi menumpuk perhatian kepada langkah menyekat penanaman ganja dan pasarannya. Presiden Amerika Syarikat George Bush dijadual menghadiri sidang itu. Pegawai tinggi agensi dadah Bob Martinez dari Amerika Syarikat berkata, Kolombia mesti mengurangkan pengeluaran kokain. Sementara Meksiko pula selaku pusat pertukaran kapal perlu mengurangkan aktivitinya berhubung perkara terbabit. Bercakap kepada pemberita, Martinez menegaskan semua negara terbabit termasuk Amerika mengendalikan dadah secara haram. Amerika jelas beliau tidak terbabit dalam pengendalian kokain, sebaliknya dadah lain seperti marijuana. Selain Bush, pemimpin dari Venezuela, Ecuador, Meksiko, Kolombia, Bolivia dan Peru juga dijangka hadir. Di Ottawa, Kanada, 40,000 peladang mengadakan demonstrasi menyokong tindakan Badan Pemasaran Kanada meminda rang undang-undang perdagangan. Peladang bimbang sekiranya rang undang-undang itu tidak diluluskan, mata pencarian mereka mungkin terjejas. Peladang dari seluruh Kanada serta rakan mereka dari Amerika Syarikat menyeru Kerajaan Perdana Menteri Brian Mulroney melindungi badan itu. Mereka mendesak Mulroney memberi perhatian agar rang undang-undang berkenaan diluluskan. Sekiranya rang undang-undang tidak dipinda, peladang meramalkan bekalan keperluan harian seperti hasil tenusu dan ternakan tidak dapat bersaing dengan barangan import yang jauh lebih murah. Menurut jurucakap peladang, kejatuhan